you want to. Please don't be polite, cause I like your attitude. Let's forget about a curfew. I will just show you our bus. Okay. It's me and you. Pulse speed and my heart is racing, but I'm not sure I wanna pace it, cause it only does this with you. I can feel the tension, move us into the next dimension. Let's just let our bodies be true. Otto.com mendapat kesempatan istimewa untuk hadir di acara Nissan Futures yang digelar di Hong Kong. Pada acara ini, Nissan memaparkan misi besar mereka untuk meningkatkan populasi kendaraan listrik. Rencana yang disebut Move 2022 akan membuat 1/4 dari jumlah penjualan kendaraan Nissan adalah kendaraan listrik. Dalam rangka mendukung rencana itu, Nissan Motor Indonesia akan menjual mobil listrik Nissan Leaf di Indonesia pada 2020. Today, I'm excited to announce Nissan will extend to launch a new Nissan Leaf in Indonesia and in Philippines until end of coming year 2020. Peluncuran Leaf pada 2020 dibarengi dengan Filipina. Tahun ini, Leaf sudah sukses dirilis di Australia, New Zealand, Singapura, Korea Selatan, Thailand, Malaysia, dan Hong Kong. Perluasan pasar ini merupakan bukti komitmen Nissan untuk mendorong elektrifikasi di region Asia dan Oseania. Dalam acara tersebut, Otto.com mendapat kesempatan untuk menjajal Nissan Leaf di jalan raya Hong Kong. Seperti apa rasanya? Ikuti penelusuran kami. Banyak pertanyaan yang mungkin timbul saat mendengar kata mobil listrik. Benarkah menakutkan? Adakah potensi mobil korslet saat menerjang hujan? Bisakah menerobos genangan yang cukup dalam? Dan bagaimana mengisi daya baterainya? Lalu, apakah harganya akhirnya murah atau justru mahal? Itu mungkin beberapa kekhawatiran yang jadi momok saat menyebut mobil listrik. Dalam gelaran Nissan Futures ini, ada sesi test drive di jalan aktif. Jurnalis dari seluruh negara di kawasan ini diundang untuk menjajalnya. Indonesia kebagian 3 mobil dengan spesifikasi Leaf Jepang. Beruntung, Otto.com berkesempatan menguji mobil ini sepanjang perjalanan, tidak bergantian seperti 2 mobil lainnya. Kendaraan ini bentuknya hatchback, seperti banyakan model city car di Indonesia. Bayangkan saja Toyota Yaris atau Honda Jazz. Dimensinya hanya lebih besar sedikit dari 2 model itu. Seperti ini spesifikasi dimensinya. Dimensi yang hanya sedikit lebih besar ternyata punya imbas positif pada ruang yang nyaman untuk 5 penumpang dewasa. Sebagai pengemudi, saya masih mendapatkan ruang yang masih nyaman bagi tubuh yang cukup besar ini. Semua kontrol bisa diakses dengan mudah. Tuas mode berkendara berada cukup tinggi. Di sekitarnya terdapat tombol eco mode dan tuas e-pedal. Uniknya, tuas transmisi berbentuk seperti knop bulat yang cukup besar. Ada 5 pilihan yang bisa dikontrol dari knop itu. Parking, netral, rear, atau mundur, dan D atau drive, juga B atau brake mode. Setelah melakukan pilihan, knop akan kembali ke posisi semula. Kalau mau berhenti, untuk memastikan kendaraan tidak bergerak, tinggal menekan tombol P atau park di atas knop. Lalu, apa gunanya mode B? Disebut, mode ini akan memanipulasi kemampuan motor listrik agar memberikan efek seperti engine brake saat berkendara di jalan menurun yang cukup panjang. Kontrol lainnya berada di posisi layaknya mobil kebanyakan. Tuas pengatur lampu di kanan, lalu wiper di kiri, pengatur AC, penghangat kursi, ada di konsol tengah dashboard. Tata letak kontrol yang biasa saja ini akhirnya membuat kami sadar bahwa tidak butuh pemahaman khusus untuk mengendalikan mobil listrik. Usai menekan tombol start-stop, mobil akan menyala tanpa ada suara sama sekali. Tidak ada gerungan mesin sebagai indikator kendaraan sudah aktif, tidak ada takometer yang mengindikasikan putaran, namun begitu knop dipindahkan ke D, Leaf bisa langsung kami lenggangkan tanpa getaran apapun ke kabin. Kami pun menemukan pengalaman berkendara yang, dalam kutip, biasa saja di jalan raya Hong Kong. Hampir 80% pengujian dilakukan di Pulau Hong Kong, sebuah pulau yang terpisah dengan luas 78 km persegi di seberang daratan Cinanya. Rute yang ditempuh sejatinya cukup menantang dan representatif dengan beragam kebutuhan Indonesia. Klaim panitia, jarak yang kami tempuh berkisar 41 km. Perjalanan dimulai dari Kerry Hotel. Dari sini, kesan biasa saja sudah tersaji. Nissan pun memilih rute yang lagi-lagi dalam kutip biasa saja bagi masyarakat di kawasan edernya. Kepadatan kota wilayah Kowloon, tol yang menghubungkan pulau Hong Kong dan daratan Cina, jadi wahana untuk mengetahui perilaku lift di perkotaan. Kawasan pegunungan yang jadi pemukiman elit di sekitar waduk dataran tinggi Tai Tam praktis jadi tempat menguji performa lift.
Saat pedal gas dipijak, torsinya terasa sangat instan, padat mengalir sejak mobil bergerak pelan seiring kecepatan naik. Pedal gas pun akan memiliki responsivitas yang sama untuk memerintahkan transfer tenaga. Sensasinya biasa saja, tidak sebrutal saat kami memijak pedal gas Tesla Model S. Namun, apakah itu kekurangan? Tentu bukan. Motor elektrik dengan torsi 320 Nm ini berhasil menyajikan sensasi ritme stop and go yang sangat mengasihkan. Keluar dari jalan tol, rute mengharuskan kami melewati pemukiman mewah di sisi pegunungan. Punggung bukit di satu sisi jendela dan laut di sisi lainnya menjadi pemandangan yang mewarnai sesi pengujian. Tanjakan yang dilahap cukup terjal, ditambah jalan berkelok di setiap ujungnya. Dan di setiap medan itu, kami merasakan betapa mudahnya proses mengail tenaga Nissan Leaf. Transfer tenaga yang instan ini memang jadi kesan yang tidak biasa, namun bukan berarti itu kekurangan. Toh, Nissan memang merancang grafik tenaga lift sedemikian rupa agar rasa berkendara seperti mobil kota kebanyakan. Mereka tidak mengincar untuk membuat lift seperti sports car layaknya Tesla. Apalagi bobot lift memang cukup berat karena baterainya. Total mobil ini bobotnya hampir 2 ton. Motor elektriknya bisa menghasilkan tenaga hingga 150 PS yang artinya setara dengan mobil-mobil sedan bermesin 1800 atau 2000cc. Di tengah disiplinnya lalu lintas warga Hong Kong, kami merasakan lift mudah dikendarai. Respon kemudinya sama asiknya dengan hatchback kebanyakan. Harus kami akuin, ternyata suspensinya memang sangat mumpuni. Handlingnya mirip banget dengan Volkswagen Golf, yang artinya sangat sporty. Cuaca Hong Kong terus mengalirkan hujan ringan dan sedang sepanjang pengujian. Kami cukup senang dengan cuaca ini. Tadinya sih berharap bisa ketemu dengan genangan, supaya ketahuan nih bagaimana potensi lift saat menerobos genangan air. Tapi, insinyur Nissan menjanjikan bahwa kemampuan menerobos air lift tidak ada bedanya dengan mobil bermesin konvensional. Inilah lagi-lagi satu sisi biasa saja dari lift yang kami rasa unggul. Anda tidak perlu beradaptasi banyak tentang mengendarainya agar bisa beralih dari kendaraan mesin konvensional ke mobil listrik. Sensasi tenaga instan disajikan dalam proporsi yang cukup untuk membuat mobil dalam batasan yang nyaman dikendarai. Kemudinya apik tanpa mengubah karakter fundamental pengendalian. Pada pengetesan ini, banyak hal yang baru kami ketahui. Misalnya, kemampuan lift untuk regenerasi dayanya. Jadi Anda bisa mengisi daya listriknya hanya dari proses deselerasi ketika Anda sedang cruising ataupun sedang turun di tanjakan. Cara mengirit baterai lift juga mirip-mirip dengan Formula E. Artinya, Anda memang harus cerdas untuk memilih kapan harus memijak pedal gas dalam-dalam dan kapan harus mengurutnya agar menciptakan efisiensi yang berimbas ke pengendaraan yang lebih jauh. Dalam pengujian ini, kami memang tidak sempat mengisi sendiri daya listriknya. Namun, Nissan menyebutkan bahwa untuk mengisi daya listriknya tidak dibutuhkan perangkat tambahan khusus. Nissan sudah menyediakan soket yang mudah dicolokkan ke perangkat yang ada di rumah. Memang, sedikit penyesuaian perlu dilakukan agar rumah Anda memiliki daya yang cukup untuk mengisi listrik lift. Lantas, bagaimana jarak tempuhnya? Klaim Nissan, mobil ini mampu menembus jarak lebih dari 400 km dalam sekali pengisian. Tentu saja itu sesuai dengan metode pengetesan mereka, yang artinya mungkin dilakukan pada saat cruising dan jalan lancar. Tapi faktanya, toh sehari-hari masyarakat hanya membutuhkan jarak sekitar 81 km untuk berkegiatan. Jadi kurang lebih dalam seminggu, pasti Anda hanya mengisi dayanya hanya satu atau dua kali saja. Terkait harga, Nissan masih belum menyebutkan. Toh, mereka masih mempelajari bagaimana program yang diluncurkan oleh pemerintah untuk meregulasi kendaraan listrik di Indonesia. Untuk perbandingan, di Jepang sana, Nissan Leaf dijual dengan harga yang setara dengan low MPV. Lebih mahal sedikit daripada hatchback kebanyakan, namun masih affordable untuk dimiliki bagi mereka yang mengincar mobil yang ramah lingkungan. Demikian impresi kami dari mengendarai Leaf saat mengujinya di Hong Kong. Untuk berita selengkapnya, Anda bisa mengaksesnya di auto.com dan jangan lupa subscribe seluruh channel media sosial kami dan ikuti terus perkembangannya di auto.com. Sampai jumpa.